Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi dengan gue, Holy Feather. So guys, jadi di video kali ini gue bakalan menjelaskan kenapa Busit tidak update-update ke versi 3.6. Dan gue juga bakalan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, antara lain, Bang, kapan update Busit versi 3.6? Bang, kok saya nggak bisa update Busit ke versi 3.6? Bang, gimana caranya update Busit ke versi 3.6? Oke. Ini bakalan gue jelasin di video ini. Tapi penjelasannya dari sudut pandang gue ya guys ya. Alias, ini penjelasannya dari menurut gue gitu. Oke? Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama tadi itu adalah, Bang, kenapa Busit tidak update-update? Oke. Kenapa Busit tidak update-update? Oke, ini jadi menurut gue, kenapa Busit tidak update-update alias lama gitu update-nya ya, bisa dibilang. Karena mungkin pihak Busit sedang membuat update besar-besaran. Dan pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Karena kan ini besar gitu update-nya. Dan gue denger-denger dari YouTube resminya Bus Simulator ID akan update mod truk gandeng yang dibuat agar seperti real. Jadi nanti jika kita belokkan gandengan truknya, itu akan seperti nyata alias tidak kaku lagi gitu guys. Dan beberapa update besar lainnya masih dipertanyakan, dan ini adalah contoh update yang sedang dibuat gitu oleh pihak Busit. Jadi kita tunggu aja lah ya update besar ini. Pertanyaan kedua, Bang, kapan update Busit versi 3.6? Oke. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan hingga gue capek jawabnya satu persatu di kolom komentar. Nah, jadi sebenarnya gue tidak tahu kapan tanggal fixnya update resminya. Tetapi dari pihak Busit, dia setiap update itu antara 3-4 bulan sekali di Play Store, guys. Nah, loh, tapi kan ini udah 4 bulan, Bang. Kok masih belum update? Oke, jadi ini memang sudah 4 bulan belum update. Tapi mungkin ini dikarenakan beberapa faktor guys. Antara lain yaitu update besar, jadi mungkin membutuhkan waktu tambahan ya kan, bukan cuma 3 bulan 4 bulan doang. Nah, jadi gue bisa nyimpulin bahwa update Busit versi ini bisa 4-5 bulanan gitu. Nah, dan for your information aja ya, for your information, update terakhir Busit adalah bulan Januari guys, yang versi 3.5 itu ya, update terakhirnya bulan Januari. Dan sekarang sudah bulan Mei. Nah, jadi menurut gue Busit itu akan update paling lama 1 bulan lagi guys. Karena ini kan udah menuju ke udah 4 bulan ya Busit tidak update-update. Jadi menurut gue ini antara 1 bulan lagi, dan tapi bisa aja sih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, seminggu lagi, ataupun bisa saja update-nya besok hari guys. Karena dalam waktu dekat ini Busit akan update menurut perkiraan gue, alias menurut gue gitu ya kan. Nah, jadi kita hanya bisa menunggu dan memberi support kepada developer Busit guys, agar semangat dan cepat dalam memajukan game Busit bersama-sama. Pertanyaan ketiga, Bang, kok saya nggak bisa update Busit ke versi 3.6? Ada loh orang yang mempertanyakan hal ini gitu. Oke, gue bantu jawab aja lah ya. Oke. Jadi jawabannya adalah karena memang dari developernya juga belum ada update. Jadi kita tunggu developernya update di Play Store, baru kita juga bisa update. Nah, oke. Kalaupun kita mau update, tapi di pihak developernya belum update, itu nggak bisa guys ya. Sangat tidak bisa, dan pertanyaan yang sangat tidak logis guys. Mohon maaf ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan keempat. Bang, gimana cara update Busit ke versi 3.6? Waduh, ini dia minta tutorial, minta cara, atau minta gimana sih? Lebih aneh ini dari pertanyaan yang sebelumnya ini. Oke dah, aneh bantu jawab. Jadi, kita tidak bisa mengupdate Busit jikalau dari pihak developer Busitnya saja belum mengupdate. Jadi, walaupun kalian lihat tutorial di YouTube cara update Busit ke versi 3.6, cara update Busit ke versi 3.7, cara update Busit ke versi 3.8, dengan melangkahi update dari developer, itu tetap saja tidak bisa diupdate guys, jikalau dari pihak developernya saja belum mengupdate. Oke, paham ya? Dan oke, segitu aja saja, sekian pertanyaan dari kalian yang baru bisa gua jawab. Dan ada-ada saja dua pertanyaan itu agak aneh, dan ya gua bantu jawab aja lah ya untuk menambah-nambahkan durasi. Dan oke guys, jadi mungkin
videonya segini aja. Jadi di video ini hanya untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang masih bingung tentang update Busit, guys. Nah, semoga dengan adanya video ini membantu kalian untuk menambah wawasan luas kalian tentang update Busit selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share video ini dan subscribe. Karena satu subscribe dari kalian adalah semangat buat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.